Saudara Presiden Joko Widodo menyebut tidak akan ikut campur terkait dengan keputusan putranya Kaisang Pangarep yang mulai tertarik masuk ke dunia politik. Joko Widodo mengaku sudah tahu bahwa putra bungsunya Kaisang Pangarep berniat untuk terjun ke dunia politik. Kaisang sempat disebut sang kakak, Gibran Rakabuming Raka, mengincar posisi eksekutif. Presiden Joko Widodo telah memberikan kebebasan kepada Kaisang dan tidak akan ikut campur terhadap pilihan politik putranya. Sudah ngomong ke saya, tapi saya selalu memberikan kebebasan kepada mereka. Saya enggak mempengaruhi, saya tidak memutuskan karena mereka sudah punya keluarga sendiri. Harus bertanggung jawab, harus bisa memutuskan sendiri, dan saya enggak akan ikut-ikut. Ya. Terima kasih.